Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara farming atau meng-up skill dari robot-robot kita. Setiap karakter mempunyai senjata yang berbeda, jadi kita bisa farming supaya dalam real battle menjadi lebih sakit. Oke, pertama kita masuk ke network, kemudian kita klik masuk ke shop. Caranya yaitu beli robot, tapi robot tersebut belum diupgrade. Contohnya seperti ini. Kita beli sambil aja yang remaining week itu yang tinggi aja remaining ya. Oke, kita beli saja dan di stop karena karakter kita tembak, kita beli 4 aja sama tagnya juga kita beri yang visual. Armornya tangan kanannya juga kita beli visual. Lagunya kita beli bebas, sandi juga bisa, tiket juga bisa, kelihatan juga bisa, body juga bisa, lain juga bisa. Nah, setelah itu kita buat robotnya di insert make mesin, masuk, pasang, pasang, pasang. Ini belum ada senjata, nanti kita belikan. Setelah itu, oh perfectnya belum. Kita sih akan biar bagus. Maksudnya kita namanya A. Terserah mau namanya apa, biar lebih mudahnya kita namanya A. Dan kita register dan edit. Kita sudah robot baru. Lakukan langkah selanjutnya sama. Nah, karena juga biar menarik, kasih nama nih yang lain biar kita enak nanti menghafal karakternya. Ini saya kasih nama sama soalnya saya punya dua robot jarak jauh, jadi saya kasih nama dia biar enak nanti biar enak menghafalinya. Waduh, tangan kanannya belum, kurang ajar. Oke, jadi ini seperti itu. Kayak kontak tangkanya belum terbunuh aja. Ini saya kasih nama lain soalnya ini tipe senjata yang lain, karakter saya kasih senjata yang lain. Oke, kemudian kita set up dan kita berikan senjata karena saya mau menaikkan XP nya dari hobi weekend. Kita coba cari, nah ini dia hobi weekend. Dan tangan kirinya saya kasih saya pikir woi di atas. Oke, sudah bisa.
sama. Yang lainnya juga kita kasih seperti itu, tergantung senjata karakter yang kita pakai. Di sini saya memakai misal ini rocket berapa? Oh, rocket kecil. Kita kasih yang B, kita kasih misal dulu, kita kasih second, dan kita kasih panel. Gak bisa. Kalau memang gak bisa, berarti kita harus rubah yang kakaknya yang tinggi. Nah, ini kita kasih lagi hidup. Nah, bisa kan? Sama, kita kasih juga sama. Kita kasih hidup untuk pertahanan. Untuk menterinya kita kasih pisau. Saya kasih nama sama soalnya dua robot ini identik, saya kasih dengan senjata yang sama, jadi lebih enak untuk mengingatkan nanti. Untuk satu tinggal C, karena C saya pakai Legend Gun. Sama juga kita kasih kita kasihkan teman-teman kayak gitu. Tapi ini kasih apa? Karena ini kan remahnya masih tinggi, kita kasih seperti yang bisa jalan banyak kanji. Ya, kanji aja. Nah, sudah selesai. Kemudian kita upgrade. Oh, satu-satu ya, harus di-action dulu ya. Kita action karakter utama. Nah, ini masih saya penamaan tadi yang sama, karena tema dan jenis namun jadi yang sama, jadi saya kasih nama BB biar enak mungkin. Dan itu pakai itu. Oh ya, ini saya masuk ke streaming. Kemudian kita upgrade. Ini yang paling penting, upgrade-nya jangan semua, cuma yang di first upgrade cuma lagi dua aja biar jaringnya nggak terlalu lelet. Sudah, kalau kita bisa kemudian masuk ke simulator. Nah, sini kita nanti akan melihat XP yang lebih banyak. Lihat ini bentuknya masih 87, masih dekat B, misalnya dekat E, sebelum dia F, masih kira dekat E, misalnya dekat B. Dapat kita di sini emang masih apa ya, lemah lah, tapi serangan kita sudah sangat tinggi. Saya kasih contoh. Kita coba ini atau dekat-dekat. Ini XP yang paling tinggi sama saya dekat-dekat. Nah, apalagi dihitung dengan kemampuan
Excalibur, wala 650 tandanya. Kalau bisa kalau saat farming sebelumnya dikasih Excalibur ya, biar enak. Biar cepet nambah juga, biar cepet putus juga. Wala, tanya saya 146. Walaupun nyawanya sedikit, tapi gambarnya besar. Nah, kayak gini. Jadi enak. Kalau dengan cara ini untuk mendapatkan level senjata, level tembakan, level missile, level laser itu heavy gun, wah itu enak banget. Nanti untuk rilenya nanti lebih cepat lagi. Oke, kita coba akhirnya saja. Cuma lebih enak kalau yang membunuh itu yang ingin kita tingkat, ingin kita tingkatkan levelnya, jadi enak banget itu. Makanya kita mau mendapatkan keributan yang laser itu, kita mendapatkan itu aja untuk kill yang untuk berdasar terakhir, nanti biar dia dapat XP yang lebih. Ini nggak butuh headset, kita harus yang pakai rokok headset. Karena seperti ini kita ingin mengungkapkan lebih bijaknya kasih ya. Nah, ada rokok satu lagi di situ. Kayak gini kita untuk eksekusi kita pakai yang punya heavy gitu. Apalagi ditambah skill XP kali 2. Cepet banget ini, gak lah sama XP.
Dan yang terakhir, waktunya langsung penuh, hampir penuh dari cuma sedikit, sudah hampir penuh, nggak penuh. Oke, selain kita mendapatkan XP, kita juga mendapatkan duit dari simulator ini. Pertama kita mendapatkan apa tuh ya, AP. AP itu untuk kita mendapatkan senjata, untuk counter. Kita dapat AP dari membunuh robot ini. Jadi untuk cari AP plus uang plus juga XP dari senjata. Jadi sekali lempar tiga benda. Oke, sudah kita coba tutorial farming untuk condition 3. Selamat mencoba.